Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi gelar acara tatap muka bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Widya Darana Lestaria Angkatan 27 yang dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro, Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono, PLT Sekda Muaro Jambi Junaidi, beserta para UPD lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Senin pagi di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi. Kegiatan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dalam mengatasi penyakit masyarakat seperti miras dan penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 14 mahasiswa yang hadir akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi selama 5 hari ke depan, yaitu mulai dari tanggal 4 Mei hingga tanggal 8 Mei 2018. Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro berharap jalinan kerjasama ini nantinya dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi ke depannya, agar dapat membantu pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat, seperti masalah penyakit masyarakat yaitu miras dan penyalahgunaan narkoba. Dan terima kasih banyak kepada mahasiswa PTIK Angkatan 74 yang telah hadir di Muaro Jambi dalam rangka pendidikan, dan semoga kerjasama dengan baik antara mahasiswa PTIK dan Pemda Muaro Jambi. Dari Jambi, Jiki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.